Nah, gengs, ya, di sini kita punya soal yang nomor 14. Tumbuhan lumut yang sehari-hari tampak berwarna hijau adalah. Kalian harus tahu ya, lumut itu kan mengalami pergiliran keturunan ya, antara fase gametofit dan sporofit ya. Nah, di mana gametofitnya ini yang lebih dominan sehingga gametofit itu yang lebih tampak warna hijau ya, klorofilnya gitu, gengs. Ya, oke, jadi jawabannya yang B ya, gametofit. Nah, kalau sporofit ya, kalau sporofit yang lebih dominan itu terletak pada tumbuhan paku ya, gengs. Ya, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan, namun yang lebih dominan sporofit. Kalau pergiliran pada tumbuhan lumut, yang lebih dominan itu gametofit ya. Jadi gametofit jawabannya, gengs ya. Jadi itu pembahasan yang sungguh singkat ya, gengs. Jadi jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya, gengs ya. Jadi agak suara gue agak ya gitulah, gengs. Maaf. Oke, terima kasih. Bye.